Lawak dia macam gini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim. Pengalaman saya sendiri yang mana berada di perkampungan Alam Bunian. Saya sendiri yang mengalami benda-benda yang macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Alhamdulillah. Orang kata bila berada dalam jin kan, ramai juga yang duduk bertanya-tanya kan. Ramai juga yang duduk bertanya, orang kata jin ni ada banyak mana? Kan? Jin Islam ni ada ke tak ada ke macam mana? Ataupun jin Islam ni dia dikuasai oleh jin kafir? Kan? Sebelum itu saya nak berkongsikanlah, ini memang kira orang kata fakta lah, fakta mungkin orang kata sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan. Disebabkan apa? Okey, yang pertama jin. Orang kata sama ada jin ni, jin duduk kat gunung ke duduk kat pokok eh, dia pun macam kita juga. Macam kita yang macam mana? Okey. Kita ni adalah kita punya raja kita. Kan? Kita ni ada raja. Bila kita ni ada raja, dalam masa yang sama di bawah raja tu adalah pemerintah. Kan? Di bawah pemerintah ni dia ada penguasa. Penguasa-penguasa dia dah, ataupun menteri-menteri besar dia, menteri-menteri ataupun timbalan menteri. Kan? Yang tu satu. Betul? Dalam masa yang sama, macam kita ni juga ada keluarga kita, dan kita menguasai sesuatu tempat. Kan? Sebagai contoh, saya sekarang ni lah, saya berada di Johor Bahru. Kan? Saya berada di Johor Bahru, saya kenal dengan orang-orang Johor Bahru, dan orang-orang Johor Bahru pun kenal saya siapa. Cuma yang mana duduk di Kulai, yang mana duduk di Pontian, di Segamat, di mana-mana kan, dia orang ni tak kenal saya siapa. Saya pun tak kenal mereka tu siapa. Sebab apa? Mereka menguasai tempat-tempat dia orang. Kan? Macam saya pula, saya menguasai di Johor Bahru. Kan? Supaya ni saya bagi contoh supaya nak bagi bagi faham. Nanti saya akan bagi faham lagi lah. Okey. Ini saya buka dulu untuk bab ni sebelum saya terus berceritalah kalau apa ni tengok kepada tajuk itu kan. Jadi saya nak orang kata sebagai info, sebagai pengetahuan kepada semua sekali ya. Okey. Jin duduk kat mana? Kan? Okey. Jin ada duduk di gunung ganang. Kan? Maknanya yang duduk di gunung-gunung tu kan, memang jin tu ya duduk di gunung-gunung tu. Dalam masa yang sama ada juga jin yang dia menguasai Bukit Bukau. Bukit Bukau. Kan? Yang ni jin yang lain pula. Sebab apa? Sebab dia menguasai bagian Bukit Bukau saja. Yang tadi ni dia menguasai Gunung Ganang. Kan? Dalam masa yang sama ada juga jin ni dia duduk di kawasan perkuburan lama, ataupun dia duduk juga di kawasan perkuburan yang baru, yang baru buka lah. Kan? Dia akan duduk di sana. Maksudnya dia akan menguasai tempat-tempat tu. Macam tu juga kalau ada juga jin ni dia akan cepat hadir ke mayat, mayat yang orang kata meninggal dalam keadaan memang kesadis. Contoh dia naik motor kan, dia langgar tiang, lepas tu dia punya
apa ni, tangan patah, kaki patah apa semua tu kan, dia akan cepat pergi ke mayat tersebut. Sebab itu kita kalau boleh, bila kain yang macam ini, kita kena cepat-cepat membersihkan, membersihkan tempat tu. Seperti membersihkan darah-darah yang berada di atas jalan tersebut. Okey. Yang ini saya akan bagi tahu dulu untuk jin kafir. Untuk jin kafir. Dia ni ada 7 raja jin. 7 raja jin, iaitu kerajaan alam bawah. Yang mana kerajaan alam bawah inilah yang dikuasai oleh golongan jin kafir. Dia ada 7 raja jin. Dia ada 7 raja jin yang yang menguasai alam bawah tadi. Orang tu dah ada raja, dia ada penguasa, dia ada pemerintah, kan? Okey, saya akan sebut dulu nama-nama dia kan. Nama-nama raja jin kerajaan alam bawah. Alam bawah ni yang macam mana? Okey, dia duduk di apa nama? Gunung-gunung, bukit-bukit, pokok-pokok, duduk di sungai, di laut, kan? Jadi di sini dah dia ada 7 raja jin. Okey, yang pertama nama dia Mazhab. Okey, yang pertama nama dia raja jin kerajaan alam bawah. Yang pertama nama dia Mazhab. Yang kedua nama dia Maurah, ataupun ada sesetengah ulama yang dia menyebut Murah. Yang ketiga Shamhurash. Ini nama-nama raja jin kerajaan alam bawah, iaitu jin kafir. Yang keempat nama dia Ahmar. Yang keempat. Yang kelima nama dia Burhan. Burhan ada yang panggil Burkon. Lebih kurang macam tu. Tapi dia B-U-R-K-H-O-N. Yang tu nombor lima. Nombor enam nama dia Zubai'ah. Dan yang ketujuh nama dia Maimun. Maimun. Jadi kalau boleh kita kena mengelakkan lah, orang kata kita memberi nama anak-anak kita dengan nama, orang kata contoh nama Maimun. Ini dah nama raja jin kafir. Ini nama raja jin kafir. Okey. Dalam 7 raja jin kafir ni tadi, dia ada 4 pemerintah. Dia ada 4 pemerintah daripada kerajaan alam bawah, iaitu jin kafir. Iaitu apa? Samrij. Yang kedua Munalik. Yang ketiga Hadlabajin. Yang keempat Syughal. Dia ada 4 je. Ada 4 pemerintah kerajaan alam bawah, iaitu jin kafir. Okey, untuk jin Islam, dia dinamakan kerajaan alam atas. Inilah yang dikuasai sepenuhnya oleh jin Islam. Yang ni pun sama juga. Yang ni pun dia ada 7 raja jin bagi kerajaan alam atas, iaitu kerajaan Islam ataupun jin Islam. Dia ada 7 nama juga. Yang pertama Ruqiyail. Bukan Ruqiyah, bukan. Bukan Ruqiyah pun bukan juga. Kalau dia dia punya nama tu hampir-hampir, dia hanya kebetulan je. Tetapi nama dia, nama pertama bagi raja jin kerajaan Islam, kerajaan alam atas untuk jin Islam, nama dia Ruqiyail. Yang kedua nama dia Jibril, bukan Jibrail. Jibrail tu malaikat dah kan. Yang ni Jibril. Jibril. Okey. Yang ketiga pula nama dia Samsamail. Samsamail. Okey, yang keempat Mikiail. Ni pun lebih kurang sama juga dengan nama yang Mikail. Jadi kan Jibril, Mikail itu pun dia pun hampir-hampir. Tapi dia punya nama sebetulnya ialah Mikiail. Yang kelima Sarifiail. Yang keenam Anyail.
Ain Ya'il. Dan seterusnya yang ketujuh, Kasfiya'il. Ini tujuh nama raja jin kerajaan alam atas, iaitu jin Islam. Yang mana untuk jin Islam ni, dia hanya ada satu je ketua dia. Kalau tadi untuk tujuh raja jin tadi, dia ada empat ketua kan, maksudnya ada empat pemerintah. Cuma untuk jin Islam hanya ada satu je ketua, iaitu nama dia yang dipanggil, iaitu siapa? Iaitu Totam Riyam Ya'il. Ataupun ada ulama dia sebut Totam Riyam Ya'al. Ini antara nama-nama ataupun raja-raja bagi kerajaan jin kafir dan juga jin Islam. Okey. Tetapi di antara jin Islam dan juga jin kafir ni tadi, ada seorang, kita panggil seorang lah, kita panggil seorang je, kita panggil seorang lah, yang Allah utuskan, dia ni lah yang akan mengawal. Sama ada jin Islam pun dia kawal, jin kafir pun dia akan kawal. Ini dia diutuskan oleh Allah, yang dipanggil namanya Maitaturun, ataupun nama gelarannya Kutubul Jalalah. Kalau rasa saya ni salah apa semua tu, cuba nanti check balik nama-nama daripada orang kata tujuh raja jin kafir dan juga tujuh raja jin Islam. Nanti cuba check balik. Sebab itu yang apa yang saya cuba, yang saya dah note, yang saya ada di simpanan saya untuk saya perkongsikan lah. Okey. Dan ramai jugalah yang bertanya, "Ustaz, apa ni? Dia punya jin ni, dia banyak mana? Adakah manusia ni lebih banyak daripada jin? Ataupun jin ni dia lebih banyak lagi daripada manusia?" Ada ulama-ulama dia bagi satu contoh. Ada ulama-ulama dia bagi satu contoh, yang mana dia buat contoh tu macam mana? Dia kata dia ambil satu jarum, ambil satu jarum dan kata, "Aku lemparkan jarum ni ke atas." Aku lempar satu jarum ni ke atas. Pada mata yang lain, mata kasar lah contohnya, kita akan nampak jarum tu bila dilempar dia akan terus menuju di atas tanah. Betul kan? Tetapi daripada segi pandangan mata yang lainnya, untuk jarum tadi tu yang dilempar di atas tadi tu, untuk jarum tu dia nak menuju ke tanah, dia akan melepasi halangan-halangan tu. Halangan-halangan tu apa? Itulah jin-jin tu. Ini yang disebut contoh lah oleh ulama-ulama. Dia memberi contohnya macam itu. Maksudnya, punyalah ramainya jin tu, hingga kan jarum tu dia nak jatuh ke bumi, dia kena menempuh pelbagai halangan-halangan. Ataupun jarum tu dia akan menusuk kepada jin-jin yang berada di atas. Itulah umpamanya macam itu. Maksudnya, betapa banyaknya jin ini berbanding manusia. Fahamlah kan? Okey, boleh faham ke semua? Okey. Ini untuk pengetahuan lah, untuk pengetahuan. Okey, itu untuk pengetahuan. Cukup untuk kita tahu jin kafir, dia ada tujuh raja jin, dia ada empat pemerintah. Dan untuk jin Islam, iaitu kerajaan alam atas, dia ada tujuh raja jin dan dia ada seorang je ketua, iaitu seorang je pemerintah. Dia sebagai kata lainnya sebagai Perdana Menteri. Dalam masa yang sama jugalah Allah dia mengutuskan seorang tu dia akan mengawal jin Islam pun dia kawal, jin kafir pun dia akan kawal, iaitu Maitaturun yang tadilah. Okey, faham ya?
Untuk tajuk pada malam ni, dia terperangkap di perkampungan Bunian. Yang mana kisah ni berlaku, nak kata baru tak baru jugalah, tapi dalam tahun ni rasanya, awal tahun selepas saya naik ke gunung yang pertama. Yang ni saya naik yang kedua, saya pun lupa ataupun saya pergi yang ni dulu. Okey, jadi yang dia punya jalan ceritanya tu, insyaAllah dia punya jalan cerita dia tu, okey, dan masa pada hari itulah, pada satu hari itulah, dah petang dah masa tu, dah pukul 2 ke 3 petang tu, saya memang berada di Johor Bahru lah, kan. Jadi dapatlah panggilan telefon daripada sifu. Faham-faham je lah siapa saya punya sifu tu. Okey, jadi bila saya dapat panggilan, saya tengok, alamak, sifu call kan. Saya berjawab, kata mereka orang sifu. Dia pun, abang, aku salah abang. Kata dia pun, sekarang ni, abang, kalau saya ajak abang pergi ke Perak, boleh tak? Dia cakap macam tu kan. Kalau saya ajak abang pergi ke Perak, boleh tak? Waktu saya pun bertanya balik kepada sifu. Atas apa ni nak pergi ke Perak tu untuk apa? Untuk orang kata jumpa orang ke, pergi berubat ke apa? Waktu dia kata, saya nak minta abang untuk backup saya sebab dia ada kes di Perak pada masa tu. Jadi saya mesti pun kata, kalau boleh abang janganlah bawa akak, kata ni. Sebabnya ni pun dalam keadaan dia, orang kata sebab kes ni pun dia agak teruk jugalah, takut kena tempias-tempias. Tak ada cakap macam itu. Jadi saya pun bertanyalah kepada sipu kan. Okey, jadi kalau nak saya ke sana, boleh, insyaAllah boleh, tak ada masalah pun semua tu kan. Sekarang ni sipu nak saya pergi, terus pergi ke KL ke orang sipu ataupun terus pergi ke Perak? Dia kata, tak apa bang, abang kemas-kemas dulu apa-apa yang patut hari esok. Maksudnya masa tu dah hari Jumaat. Hari Jumaat pagi tu abang tergerak pergi ke KL. Maksudnya jumpa di rumah dia di KL lah. Sebelum ni saya pun berbual lah kejap dengan orang rumah saya kan. Dekat lah kata sipu call. Lepas tu sipu call tu dia minta minta pergi ke sana lah untuk backup sebab ada kes. Lepas tu dekat orang rumah saya. Lepas tu sipu bagi tahu pergi seorang-seorang kata ni, sebab kita cuma sipu risau takut terkena tempias daripada berubat tu. Jadi saya pun, orang rumah pun kebetulan lah pada minggu tersebut pun dia pun ada urusan jugalah, kata urusan di office dia pun ada banyak kerja. Lepas tu di rumah pun dengan anak-anak di sekolah pun, dia pun terpaksa tumpukan kepada urusan di rumah lah. Dia pun mengizinkan saya pergi. Dia jarang dia nak melepaskan saya ni pergi jauh-jauh seorang-seorang. Dia jarang. Dia kalau dekat-dekat ni boleh lagi. Kalau dalam Johor, dalam JB ni boleh lagi. Tapi kalau luar daripada JB, dia rasa lain macam. Dia risau. Dia risau. Yelah kan, faham-faham. Yelah kata kan. Dia risau. Nak pula dia kata, dapat anak murid macam ini, sipu dia macam itu kan. Dua-dua masak air kan. Dia kata, tak apalah kata, pergilah kata, tolong sipu. Daripada bagilah. Bagi kebenaran. Okey, jadi pada hari esoknya, hari Jumaat pagi, saya terus gerak ke KL, Bandar Tun Razak, di rumah sipu lah. Masa tu kita orang gerak pergi ke Perak tu, dua kenderaan. Sebelum tu, pada malam Jumaat tu lah, pada hari Khamis tu lah kan. Pada hari Khamis, malam Jumaat tu, sipu dah ada WhatsApp lah. Dia kata, abang, kalau boleh kan, abang bawa kain baju yang banyak sikit. Contoh untuk 3-4 hari. Dia cakap macam tu. Kalau boleh lah, abang standby lah untuk 3-4 hari. Memanglah kita target ni mungkin dah dalam satu hari ke dua hari. Dia kata, bawa lebih tak apa.
Kalau bawa, kalau tiba-tiba kita pergi ke sana yang mana tu ada ada lagi orang yang minta untuk berubat lagi kan. Dia kata eloknya, kata elok bawa lah kain baju tu lebih. Saya pun yelah, saya yang pada masa tu kita fikir okey cantik lah tu kan, saya on je. Sebab kalau saya ni sendiri ni sebagai anak murid dia, saya orang kata jarang untuk saya menidakkan. Saya ikut je apa yang dia cakap, saya ikut je. Memang orang kata nak membantah tu rasanya setakat inilah, belum lagi bantah. Kami sibuk kata okey bang, abang pergi kat sini sini, okey ni alamat dia, abang cari, abang pergi jumpa tu, dia nak, dia ada kes berubat. Saya pergi je. Saya tak cakap banyak dia kesnya macam mana, dia punya mahal dia tu berapa, tak. Saya tipu bagi alamat, saya terus gerak macam itu je. Jarang nak membantah. Bukan kita kata aduh sipu tak boleh lah sipu, saya ni ada banyak kerja. Jarang. Dan setakat ni belum pernah lagi lah. Okay, pada malam tu pun saya cakap rumah saya, dan macam pula sipu ni kata ni, dia terbawa kain baju lebih. Dia bawa kain baju lebih pula, padahal dia nak pergi ke Perak je. Saya pun tak apalah, saya berfikir yang baik-baik je lah. Hari Jumaat tu terus gerak ke KL, bandar Tun Razak, ke rumah dia lah. Masa tu dia ada kawan dia lagi seorang, yang ni bukan panjang, bukan, ada lagi seorang lagi kawan dia tu. Dan saya naik kereta saya, sipu naik kereta sipu lah, dua kenderaan. Dalam pukul 2 petang kita tak terus gerak ke Perak. Perak tu saya ingat lah, Bidor, rasanya pergi kat Bidor, Bidor kalau tak silap lah. Pada malam tu kita orang ada kes lah, ada kes di Bidor. Sepanjang saya masa di rumah sipu tu kan, saya tengok muka dia macam dia tak tahu lah kan, dia macam nak menguji je kan saya pun. Dia tanya sengih-sengih. Saya pun apa sipu macam pelik pula kan. Tersengih-sengih, abang tahu seorang abang. Itulah, selalu abang pergi berubat berdua je dengan akak. Kali ni abang seorang-seorang aje. Macam mana okey? Gitu kan. Macam mana okey tak abang? Saya okey tu okey lah sipu kan. Sebab dah biasa berdua kan. Bila rasa seorang-seorang tu dia tu rasa sunyi. Sunyi tu satu, dalam masa sama bila kita nak berjalan jauh ni kan, dia tu rasa macam sunyi-sunyi kan. Orang kata nak berbual-bual pun susah kan, nak berbual pun susah. Kereta, dalam kereta kan, bawa macam biasa je lah, itu je tahu kan. Jadi memang sunyi lah, sunyi. Kalau dah biasa berdua, biarlah berdua. Okey, jadi kami tu gerak ke Perak, ke Bidor. Ada kes di sana. Kes dia boleh tahan jugalah, kes dia. Sebab masa kami gerak ke sana, masa tu ada berhenti di R&R. Dan masa sama sipu saya ada kata, bang, untuk malam ni punya kes dia agak berat jugalah. Sebab dia kata sebelum ni saya pernah buat, cuma ni pula dia, orang kata dia agak lain macam sikit. Ni kita buat yang kali yang kedua, dan masa sama saya pun tak berapa siap juga. Dia kata yang saya pun tak berapa sihat. Jadi saya minta abang lah untuk boleh backup saya. Backup. Okey, jadi saya pun tak apa sipu. Kata tak apa, yang penting sipu ada. Yang penting sipu ada. Saya on je. Okey. Waktu kita tengah berubat, seorang tua lah, ada pakcik tua. Tengah berubat tu kes saka. Barang-barang apa yang kita orang guna, barang-barang apa yang kita orang ni buat, dia paham-paham je lah kami punya cara berubat. Dia, kita tak menggunakan barang yang sama untuk sesuatu kes. Jarang-jarang. Kita tengok pada kes. Kalau kes tu yang biasa-biasa, kita gunalah barang-barang biasa. Kalau kes tu yang luar biasa, kan, kita pun gunalah barang yang agak luar biasa. Janganlah kes tu berat, tapi kita punya alatan perang tu setakat orang kata lestik je, tak menjadi. Jadi kalau kes tu yang berat, dia punya pasukan tu yang memang yang kuat-kuat, kita pun kenalah mempersiapkan kita punya alat-alat perang tu pun kenalah kuat-kuat juga. Betul?
sebab kita nak berdepan dengan benda-benda yang kuat. Ha, jadi barang-barang apa tu, contohlah saya akan menggunakan jantung pisang, batang pisang, dia adalah kita buat tu dengan ada kita punya cara kita buat. Ha, ada. Kalau yang dah biasa berubat dengan sipu tu, dia ada dah tahu dan dia dah tengok cara kita orang ni berubat yang macam mana. Ha, kalau yang menggunakan jantung pisang tu yang macam mana. Okey. Dah selesai pada malam tu dalam pukul 12. 12 tengah malam dah selesai. Ha, dia biasalah kan. Bila dah selesai tu sana macam biasalah berbual-bual-bual, ha, seronok sangat berbual. Sampailah pukul 2 pagi. Dalam pukul 2 pagi saya tanyalah pada sipu. Cakap ada sipu. Dah pukul 2 pagi ni kata, kita tadi gerak daripada KL, kita terus datang ke rumah ni. Ha, kita singgah makan kejap, tu datang ke terus singgah ke rumah ni. Sekarang ni dah pukul 2 pagi. Kita nak tidur kat mana sipu? Sipu saja cakap apa? Dia kata, "Bang." Macam ni lah bang, katanya. Sebab apa saya minta abang datang ke sini? Okey, lepas pada ni 2:30 kita gerak terus pergi ke Kedah. Huh, saya kata, "Ya betul sipu." Ha betul. Kita terus gerak pergi ke Kedah. Pagi ni juga. Masa tu dah pukul 2:30. 2:30 kita gerak terus pergi ke Kedah. Gerak pergi ke Kedah pada pagi tu. Saya pun pelik eh. Eh, bukan kata ada sipu kata kita ada banyak kes dekat Perak ni. Kata kalau saya ada kata, abang akan tahu kata. Abang akan tahu. InsyaAllah abang akan tahu nanti. Abang akan tahu kenapa, abang akan tahu sebab apa. Abang akan tahu nanti bila sampai di Kedah nanti. Apa saya dalam kereta tu masa on the way tu kan. Sipu tak apalah, dia ada orang kata PA dia tu yang boleh bawa kan. Yelah kita dah lah penat. Dah lah penat. Lepas tu bawa kereta nak ke Kedah lagi tu kan. Berarti dia pun tak apalah katanya. Mana boleh Kedah, Kedah lah kan. Jadi dalam masa perjalanan tu, saya pekal lah orang rumah saya. Dia kata dia, "Yang, yang ni nak pergi ke Kedah ni." "Hai, pergi Kedah ke? Bukan kata dekat Perak ke?" "Tak tahu lah," kata. "Yang ni tu tiba pula," kata. Dia kata, "suruh ajak pergi ke Kedah." Dia kata, "Tak apa," kata. "Sampai kat Kedah nanti akan tahu." Dia kata macam itu. Lepas tu kata, apa tu saya memang, saya punya orang rumah saya, dia dah kata-kata, dia kata, "Ke jangan-jangan nak naik gunung." Dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya kata, tak ada lah. Dia cakap kat rumah saya, biasanya kalau kami nak naik gunung, dia mesti sipu dia akan bagi tahu nak naik ke gunung. Cuma pada masa tu lah, orang-orang saya kata, "Yang ni jangan-jangan naik ke gunung ni. Jangan-jangan nak pergi ke sana, nak pergi ke sini ni." Sipu ni pun dia bukan macam itulah. Kan. Jadi kami sampai di Kedah, kami sampai di Kulim. Di Kulim kami singgah di rumah guru kami lah. Guru apa nama, guru saya di Kulim. Kami berehat di sana subuh. Kerana kata dah masa sama pukul 10 ke 11 tu, kita orang adalah buat beberapa bacaan-bacaan apa semua tu sampailah tengah hari. Tengah hari itulah selepas Zuhur. Selepas Zuhur dengan saya punya guru pun kadang dengan sipu kata, "Okey," kata abang saya, "jom kita." Betul kata, "Jom kita pergi." "Nak pergi mana?" "Kita pergi naik gunung." "Pergi naik gunung?" Kita pun masa tu tengok guru dia 2 orang. Waktu saya punya sipu pun 2 orang. Dah ada 4 orang. Saya seorang. 5 orang lah, 5 orang masa tu. Waktu dalam kedua petang, "Okey jom bang, kita naik gunung." "Ya betul naik gunung." "Bukan kita ada kes." "Mana ada kes ni? Kita kes kita kat gunung." Gitu kan. "Kes kita kat gunung." Lepas tu diorang apa, diorang apa dengan gelak diorang tu, dengan ketawa diorang tu, seolah kita pun kata pelik kan. Asal ada orang nilai macam je kan. Asal ada orang nilai macam je ni, mesti ada something diorang nak buat ni kan. Saya dah mula rasa yang pelik-pelik kan. Macam ada pelan-pelan diorang je ni kan. Lepas tu saya bertanya kat sipu. "Apa sipu, ini kita memang naik gunung ni?" "Betul abang." Dia pun, "Abang jaga-jaga." Dia punya style ni. "Abang jaga-jaga bang kat sana bang. Puteri."
sambil-sambil dia berselorah tu kan, kata jaga-jaga bang, kat atas guna bang, ada puteri-puteri bang. Wah, tak inilah abang nak jumpa dia. Ha, kita pun, alamak, biar betul tipu. Betul, betul saya pun cakap kata tipu kan. Maksudnya kita berlima ni lah akan duduk kat atas guna tu. Ha, kata, tak apa, yang tu nanti-nanti. Sabar lu, kata, let lu. Ha, ni kat situ. Ha, jadi, kami sampai di kaki gunung Jerai. Kami sampai di sana dalam pukul matu kira sebelum naik ke gunung tu lah. So, sampai ke kaki gunung tu kami adalah singgah ke sana, singgah ke jumpa guru tu, jumpa guru ni kan. Sampailah ke kaki gunung tu dalam pukul 6:30 ke pukul 6 lebih macam tu. Ha, lebih macam tu lah. Jadi, okey, sampai ke kaki gunung ni. Kan kaki gunung kan ni ada apa nama sembok kan, dia punya apa nama sembok kan, sembok gunung Jerai kan. Kali tu barulah kita akan naik terus ke gunung kan, akan terus naik ke gunung. Okey, jadi dalam pukul 6:30 tu kami pun terus dah naik gunung. Masa tu kami terus pergi ke Padang Tok Syeh, ke Padang Tok Syeh. Perkara pertama, ya, iaitu kan, benda wajib sama ada dalam bahagian persilatan ke, perubatan ke, pertapaan ke. Orang kata mana, kalau dah orang dah sampai ke Gunung Jerai, dia mesti akan singgah di Telaga Tok Syeh. Ha, dia mesti singgah di Telaga Tok Syeh. Ha, sebab apa? Ha, situlah kita kena mandi. Ha, kita kena mandi, kena minum Telaga Tok Syeh tu. Ha, kalau mengikut daripada cerita lah kan, sebab kalau di gunung-gunung Jerai ni, sama ada di gunung Ledang ke gunung apa-apa sekalipun, dia ada banyak apa nama ni, ada banyak mitos-mitos dia tu, ataupun dia ada banyak versi-versi dia tu kan. Ha, cuma kalau di Telaga Tok Syeh ni, kalau mengikut lah. Ha, kalau untuknya kena sihir ke kena jin, kalau mandi ni memang kesedap. Tapi dah maksudnya untuk air gunung ni, dia sampai ke Telaga Tok Syeh, air ni dia akan melalui ataupun dia akan terkena kepada akar-akar pokok. Akar pokok tongkat ali. Tongkat ali ke akar-akar apa kesihatan, dia akan terkena kepada akar-akar tu sampailah ke Telaga Tok Syeh. Ha, dan kat situlah memang kena mandi kat situ. Di situ pun dia ada, kalau nak mandi kat situ dia kecil je. Kalau pada sini dia bukan macam gini lah, dia bukan macam gini. Dia kecil je. Ha, lepas tu di hujung tu dia ada paik. Dia punya paik tu besar sikit, dia mengalirkan air tu, dia akan stay mengalir di situ je. Dan orang kata air di dalam Telaga Tok Syeh pun Takkan melimpah. Dia memang macam gitu je air dia tu. Dia memang macam gitu, sama ada orang guna air tu ke ataupun tak ke, dia memang stay macam gitu je. Itulah Telaga Tok Syeh, yang mana telaga tersebut digali sendiri oleh Tok Syeh pada masa tu lah. Yang ni mengikut daripada cerita-cerita lah. Ha, kalau yang mana salah tu, saya minta maaf lah ya. Sebab yang ni kita dapat tahu pun yang lebih bukan macam itu. Sebab ada banyak cerita-ceritanya kan. Ada orang cerita macam itu, ada orang ceritanya macam gini. Ha, kan? Ha, bila saya dah sampai ke Telaga Tok Syeh, saya punya guru kata, okey abang saya, mandi. Mandi sekarang ni ke? Ha, masih mandi sekarang ni lah. Ha, saya pun boleh. Saya pun dalam dada kan, naik atas tadi kan, berlima kan. Saya pun ajak dia orang minum, dia orang mandi. Apa lagi, tekan saya seorang je mandi. Jomlah kita mandi sama. Dia orang apa-apa, Tak apa. Abang mandi dulu. Dan masa sama kita orang ni Akan duduk kat sini je. Kata-kata lah. Apa abang? Abang mandi dulu. Abang mandi dulu puas-puas. Kalau abang rasa nak minum air tu, abang minum je, tak ada masalah. Kan? Jadi, dekat situ saya dah mula tu rasa lain. Kenapa ni lah? Saya pun tu bertanya pada guru saya kan. Dekat ada guru.
Boleh tak guru bagi jawapan kenapa? Ada apa-apa yang saya perlu tahu? Ha, ada apa-apa yang saya tak tahu dan saya perlu tahu sekarang ni. Sebab saya rasa memang pelik ni rasanya. Daripada ke Perak lagi saya dah mula tu rasa pelik. Ha ni. Ha, bagi saya sipu katalah. Okey abang, macam ni abang. Ha, sinilah. Untuk hari ni kami nak uji abang. Ha, kami nak uji abang kata untuk hari ni. Kami hantar abang hingga di Padang Tok Syekh saja. Kata kan. Tetapi sebelum tu kami akan bawa abang pergi ke Batu Kapan dan pergi ke Gua Naga ataupun Kolam Puteri. Ha, kami akan bawa abang dulu pergi ke sana. Lepas tu yang last kali tu barulah kami akan tinggalkan abang di Padang Tok Syekh di atas kali tu. Ha, kalau di atas kali, kalau tengok kepada gambarnya saya ada post petang tadi tu kan. Ha, kalau ada punya tu, itulah Padang Tok Syekh. Ha, itulah Padang Tok Syekh. Saya pun kata ujian untuk apa? Kata okey. Sebab itulah kan. Sebab itulah saya minta abang bawa baju lebih. Ha, ya betul. Memanglah sebab saya ingat kan mungkin kita ada banyak kes, mungkin dekat Perak ke ada kes, di Kedah pun ada kes. Cuma memang tak target pun nak pergi ke gunung. Lepas tu dia kata okey. Kan. Sebab itulah kita dalam keadaan apa-apa sekalipun kita kena bersedia. Ha, kita kena bersedia dengan apa yang kita ada. Ha, saya pun katalah okey, sekarang ni yang akan duduk di puncak tu saya seorang ke semua sekali? Ha, tak, kata abang seorang-seorang. Abang seorang-seorang. So, benda. Ya, betul sipu. Ya, abang seorang-seorang. Saya bertanya dekat penama guru ni. Guru betul ke? Dia senyum lah. Dia senyum, dia angguk. Ya, betul. Hang seorang-seorang je. Ha. Hang seorang-seorang duduk dekat atas. Lepas tu dia kata apa? Kebetulan mungkin malam ni rezeki hang kot. Ha, dia cakap macam tu kan. Mungkin malam ni rezeki hang kot. Saya dah mula rasa ni macam kan. Ya betul guru. Sebab pada masa saya mula-mula sekali yang saya naik ke gunung tu memanglah bermacam-macam dah yang saya dah tempuh. Yang ni pula dalam keadaan yang belum bersedia kan. Yang belum bersedia untuk naik ke gunung. Jadi dia dah kata macam tu kan. Ha, mungkin rezeki hang malam ni. Hang tunggu je. Ha, dia cakap macam itu kan. Kebetulan apa dia kata? Kebetulan pada hari tersebut orang kata kebiasaannya lah. Kalau kebiasaan yang tu, kalau di belah-belah apa nama, di belah-belah telaga Tok Syekh tu mesti ada motor, ada kereta-kereta kan, banyak. Pada hari tersebut, masa tu hari Astagfirullahaladzim, hari Jumaat lah. Hari Sabtu. Ha, pada hari tersebut memang tak ada kenderaan langsung. Motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Dan orang berniaga pun memang kita ada kat bawah tu. Memang tak ada. Huh, kata dia betul ni. Dah masa tu dekat-dekat pukul 7. Dekat-dekat pukul 7 malam memang dia punya cuaca dia memang sejuk. Memang sejuk. Pukul 5 petang, 6 petang pun dah memang mula rasa sejuk kalau duduk kat puncak dia tu. Pukul 7 tu memang dah mula rasa sejuk. Oh, dia punya rasa sejuk ni. Fuh, memang sejuk betul ni kata malam ni kan. Lepas tu orang pula tak ada. Kan? Selalunya lah kita akan nampak orang naik, orang pergi. Pergi ke sana, pergi bertapa. Orang tu nampak lagi orang pergi ke sana, pergi bertapa. Contoh kan, malam tu sama ada saya seorang yang tak nampak ataupun memang tak ada orang langsung pada malam tu. Ha, kan? Jadi saya pun katalah okey, kalau untuk malam tu saya kena buat apa? Saya kena buat apa dan sampai pukul apa? Ha, kan? Betul kata macam ni lah abang kan. Saya akan hantar beberapa zikir pada abang.
Ha, saya akan hantar beberapa zikir pada abang yang abang kena baca. Yang abang kena baca tu sampai habis. Maksudnya tu, okey. Untuk zikir A, abang akan habiskan, contoh kan, contoh-contoh. Abang akan habiskan di Padang Tok Syekh. Lepas tu bila dah habis zikir A tadi tu, abang akan turun ke belakang, abang akan pergi ke Batu Kapai pula untuk menghabiskan zikir B ataupun untuk fasa yang kedua. Bila dah selesai yang di Batu Kapai, abang akan seterusnya akan pindah ke Kolam Puteri ataupun ada juga orang panggil ke sana Gua Naga. Yang tu wallahualam lah. Yang tu wallahualam. Macam mana. Yang tu wallahualam kan. Sebab ada yang bercerita, ada yang kata Gua Naga, ada yang bercerita Kolam Puteri. Yang tu wallahualam lah. Kalau saya salah, minta maaf sangat lah. Kalau saya salah. Okey. Bila dah dapat pesanan-pesanan yang macam itu kan, saya kata saya seorang-seorang ni. Saya kat puncak ni. Wah, lebih macam tu ni. Saya seorang-seorang ni. Ya betul ni. Betul bang. Ni. Inilah masa abang kata. Inilah masa abang untuk membuktikan. Eh. Bila-bila masa kita orang suruh, abang boleh buat. Bila masa je abang boleh buat. Sebab apa? Sebab dia memang tahu apa yang diorang ni suruh saya buat, saya memang akan buat. Saya jarang membantah. Saya akan buat je. Orang kata kalau kita nak fikirnya bukan-bukan, kita nak fikirnya buruk tu, memang kita tak. Sebab apa? Diorang ni guru saya, guru orang rumah saya. Jadi saya pun kata tak apa, saya buat je lah. Buat je lah macam tu. Ikut je, ikut je. Kan? Jadi pada dah malam tu dah pukul 7:30 dah bukan kan, orang dah dengar bunyi azan. Dah dengar bunyi azan pun. Lepas tu apa lagi? Okey bang, kita parking kat sini. Jom. Kita pergi dulu. Dia akan bawa. Dia bawa kami pergi ke, bawa saya lah, bawa saya. Dia kata okey, sini Padang Tok Syekh. Nanti dah selesai, abang akan lalu dekat menara ni. Abang akan turun kat belakang ni. Abang akan jumpa Batu Kapal. Okey, yang ni lah, ini Batu Kapal. Kalau Batu Kapal ni, dia ada cerita-cerita.